Ya, jadi kita pernah melakukan pres batang pada bahan bonsai kemuning lokal. Ini dulu batangnya panjang, kita pres beberapa bulan yang lalu, sekitar 8 bulan yang lalu. Kita melakukan pres batang ya, dengan tujuan menumbuhkan tunas-tunas baru. Dan alhasil, benar sekali kawan, subur sekali pertumbuhannya. Meskipun pucuknya ini agak kuning. Mungkin medannya kurang subur ya. Tapi di bagian bawah ini udah banyak sekali tumbuh cabang tunas-tunas baru kawan. Kita akan rapi-rapikan dan kita akan seleksi cabangnya. Kita sudah selesai melakukan seleksi cabang
dan hasil kita bikin simpel saja ya. Ini untuk lahan pertama, lahan kedua dan terusannya ya. Dan ini kita sisakan daun ini tujuannya untuk menumbuhkan tunas, tunas-tunas baru untuk percabangannya kawan. Mudah-mudahan bertumbuh dengan baik dan cepat seimbang. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.